kalau kita merujuk dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, restitusi itu diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Nah, sebenarnya di sini adalah mekanisme ganti kerugian yang bersifat material maupun imaterial sebenarnya dalam kerangka hukumnya yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mana pemenuhannya bisa dilakukan oleh pelaku ataupun pihak ketiga yang disepakati untuk menggantikan kerugian tersebut atas nama pelaku. Berkaitan dengan kekerasan seksual, ini punya dimensi tersendiri bahwa kekerasan seksual ini punya dampak yang lebih tinggi gitu ya ketika terjadinya kekerasan seksual, tidak hanya berkaitan dengan ruang korban dalam konteks hak prosedural gitu ya, hak prosedural yang harus dipenuhi, tapi juga berkaitan dengan kelangsungan hidup dari korban kekerasan seksual, sehingga menjadi penting untuk menghadirkan skema restitusi yang dibebankan kepada pelaku. Mainstreaming aparat penegak hukum untuk memperhatikan kerugian korban ini juga masih memberikan catatan, karena di ketentuan KUHAP-nya sendiri kalau kita bisa lihat penyidikan itu prosesnya untuk mencari tersangka, untuk mencari tindak pidana gitu, orientasinya tindak pidana, bukan dalam konteks menghitung, mempertimbangkan kerugian korban, sehingga masih banyak aparat penegak hukum yang melihat kerugian korban sebagai bukan hal yang harus diperhatikan. Bahkan ada beberapa aparat penegak hukum yang kita temui mempertimbangkan kerugian korban melihat sebagai pekerjaan baru atau beban baru yang harus mereka lakukan gitu. Hanya peran aktifnya harusnya di aparat penegak hukum. Nah, dalam catatannya, aparat penegak hukum justru menempelkan kembali, menyandarkan kembali berkaitan dengan pelaksanaan hak tersebut kepada korban, yang mana harusnya korban dibantu, pertama dibantu berkaitan dengan informasinya, lalu kemudian yang kedua juga dibantu berkaitan dengan teknis administrasi yang harus dilalui. Begitu.